Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang pada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau di kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya ambil Injil khususnya bagi bacaan Santo Dominik? Dia sangat memberangsangkan untuk kita semua, terutamanya sekali kuk linsosot ini, supaya kamu mempunyai semangat seperti Santo Dominikus Imam. Kalau kita lihat perjalanan Dominikus dan juga Uskup Diego untuk meneruskan penyebaran ataupun pewartaan tentang firman Tuhan, tetapi sepanjang perjalanan mereka itu mereka mengalami banyak cabaran dan cobaan. Kalau mengikut manusiawi mungkin kita tidak akan teruskan karena takut. Takut maksudnya di sini akan dibunuh dan mungkin juga akan diseksa dan sebagainya. Tetapi oleh karena keberanian Santo Dominikus ini, dia mengatakan kepada Uskup Diego, "Kita teruskan saja untuk mewartakan tentang kerajaan Allah." Karena dia berani, dia mempunyai spirit atau bersemangat dan percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai kepada mereka. Kau bayangkan melawan kaum Albigensis, seorang kaum yang sangat ganas, yang tidak ada belas kasihan. Tetapi kita lihat semangat Santo Dominikus ini yang sangat luar biasa. Dia seorang yang mempunyai iman yang kuat terhadap Yesus, rendah hati dan sederhana. Dia tidak suka menunjuk-nunjuk, tetapi dengan kuasa khotbah dia. Itulah makanya Uskup Diego ini mengatakan kepada dia, dia adalah pengkhotbah yang hebat. Melalui teladan hidupnya dan cara dia memberi khotbah pada orang lain, membuatkan ramai orang bertobat sebenarnya. Atas khotbahnya yang simple, yang memukau kepada semua orang. Kau bayangkan seorang imam yang masuk ke tempat yang kaum yang sangat keras kepala, ganas. Kenapa dengan khotbahnya yang memberi mereka terbuka dan bertobat? Karena
imannya yang sangat baik, yang sangat cemerlang, yang luar biasa. Dia tidak melawan dengan kekasaran, tapi dengan hati yang lembut. Itulah dengan sifatnya yang penuh dengan rendah hati, ramai orang tertarik dengan cara khotbahnya. Itulah makanya saudara-saudari, dia membina satu kongregasi Dominikan yang saya katakan tadi, dia adalah dua, kontemplatif yang hanya di dalam saja dan aktif yang keluar untuk berkhotbah, mewartakan kabar gembira pada orang lain. Kita lihat dia punya karakter yang sangat luar biasa. Itulah makanya Uskup Diego sangat tertarik dengan perwatakan Santo Dominic. Susah bapak sebut nih, kalau Melayu Dominicus dibilang. Bos Dominic sejak kan, kamu punya nama pun Dominikan. Dominicus itu Melayu, susah. Uskup Diego ini dia tertarik dengan perwatakan dia yang penuh dengan kerendahan hati. Semangat dia untuk mewartakan. Itulah kalau kita dengarkan di Dominikan ini kan, mereka yang intelektual punya dalam belajar untuk berkhotbah, cuma tekankan tentang nilai-nilai kehidupan yang telah mereka katakan kepada Tuhan, di mana Bapak Dominikus, Bapak Dominik menjadi teladan dan model untuk kongregasi Dominikan, yaitu kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Itulah bagi Dominikan, dulu akan pergi tempat yang berperang, sebab tujuan mereka untuk berkhotbah, supaya orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan itu, memerlukan keselamatan Tuhan itu, bagi mereka paling penting bagi dari mereka adalah kesetiaan mereka pada Tuhan untuk membantu orang-orang yang tersasar atau terpinggir, yang tidak mempunyai iman. Pula maka demikian mereka mempunyai semangat untuk mewartakan ataupun berkhotbah. Kalau kamu dengar khotbah demikian, dorang very simple punya khotbah, tapi dia punya teologi sangat mudah difahami. Dan untuk memasuki kongregasi Dominikan ini perlu orang yang berintelektual, yang sangat suka untuk belajar, intelektual yang bagus. Kalau yang macam kita yang mau in pemahiran kan, skill kan susah. Dorang baca banyak Bible, baca dan dorang akan coba untuk memahami satu persatu. Dari season dia lain. Kami memang belajar scripture, tapi kami fokus banyak. Tapi Dominikan dorang tentang khotbah, pengkhotbah. Itulah, jangan kamu heran kalau Dominikan kan anak panggil pengkhotbah, sebab mereka adalah seorang yang sangat berani dan sangat setia dan taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut. Kuantarlah diorang di mana saja, mereka akan pergi. Yang penting mereka dapat menjalankan misi untuk menjangkau umat-umat yang memerlukan. Macam pembacaan tadi mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya di sini tidak ada tempat untuk meletakkan rasa takut untuk menjadi pengkhotbah atau mewartakan firman Tuhan. Dan sangat jelas di sini, ikutilah aku. Kalau kita sudah bersiap sedia untuk mengikuti Tuhan Yesus, terutamanya kita semua yang sudah dibaptis ini, maksudnya kita sanggup untuk ikut Yesus sampai akhir hayat kita. Bukan hangat-hangatai ayam, bukan yang mau jah adalah dibaptis Katolik, dua kali ada orang datang
aku sangat mudah iman kita beralih kepada kepercayaan lain. Itu masalah kita. Itulah makanya kita di sini mempunyai semangat seperti Dominikus, supaya kita sentiasa diberi kekuatan dan setia taat kepada Yesus. Jangan takut untuk kongsikan tentang Yesus, karena mungkin kita bilang saya tidak ada kebijaksanaan untuk mewartakan atau menjadi khotbah. Percaya dengan kuasa Roh Kudus, kita akan diberi kebijaksanaan. Dan jangan takut, jangan kamu risau kalau tiba-tiba sahabat kamu pandai berbahasa, pandai untuk berkhotbah, sebab kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri dia. Setiap kita mempunyai kuasa Roh Kudus, jangan takut. Pertahankan iman kita. Terlihat seperti Santo Dominikan ini. Oleh karena kaum-kaum yang sangat berbahaya, tapi dia tidak akan berundur, malah dia berani untuk mempertahankan iman dia. Dia berani untuk mewartakan iman dan keselamatan untuk semua manusia. Itulah makanya kalau kita baca dari awal, dari dia kecil sampai dia membesar, saya akan coba katakan apabila dia bersama dengan uskup Diego ini untuk pergi ke satu tempat namanya Abel Jensis dibilang tempat kaum yang sangat bahaya. Tapi dia tidak berundur, malah dia untuk berhadapan untuk mewartakan. Itulah makanya semua saudara-saudara yang ada di sini, berdoalah supaya kamu mempunyai semangat seperti Dominikus. Sebentar lagi kamu akan ada video tentang dia. Dia tidak pernah undur, dia tidak pernah takut, malah dia datang ke hadapan sampai dia membina satu kongregasi Dominikan untuk memberi mereka pembelajaran untuk menjadi pengkhotbah yang baik. Yang paling penting, kita perlu mempunyai iman yang cemerlang, iman yang sangat baik. Perlu ada kerendahan hati, dan perlu juga baca Bible. Kalau kamu mau jadi pengkhotbah, kamu tidak baca Bible pun susah. Terus kamu baca buku cerita. At least kamu tahu apa yang orang cakap. Minta Roh Kudus supaya apabila kamu baca Bible itu, kamu diberi hati keterbukaan, kebijaksanaan untuk memahami setiap ayat ataupun setiap perkataan yang telah ditulis dalam Bible. Jangan takut tidak paham, bacalah balik-balik. Kamu akan diberi pemahaman untuk kebijaksanaan seperti Santo Dominikus. Dia diberi kebijaksanaan untuk mewartakan. Sangat simpel. Kalau kamu tengok kehidupan dia, dia sangat simpel. Orang dia tidak menunjuk-nunjuk. Dia, itulah yang katakan tadi, pemiskinan, ketaatan, kesederhanaan, itu yang orang pegang. Jadi kita di sini, ingatlah, setiap kamu menghadapi masalah kamu, kamu jangan lupa untuk berdoa kepada Santo Panaung kamu, Dominikus. Sebab dia sentiasa memegang kamu. Dia sentiasa menaungi kamu. Sebab kamu pilih nama Dominikus ini, saya tahu ada mungkin maksudnya. Bukan saja-saja ambil, tapi kamu tahu tentang latar belakang dia. Itulah makanya Santo Dominikus ini menjadi kekuatan untuk kamu, supaya mempunyai semangat seperti dia. Jangan ambil nama ini tanpa kamu dia tahu apa tujuanmu. Kenapa kamu ambil nama? Dia sangat menarik sebenarnya. Kalau kamu nampak Dominikan, kan suatu hari nanti kamu ada rezeki, kamu pergilah lawat sebenarnya Dominikan. Dia sangat luar biasa. Dia akan beritahu
semua ke apa ini kebaikan yang telah mereka lakukan. Kamu akan merasa terpegun. Wah, kalau kita letak diri kita kepada mereka kan mungkin kita akan berundur, takut mati. Tapi mereka tidak. Mereka sanggup melakukan untuk Yesus. Jadi itulah harap-harap semangat kamu ada begitu ah. Harap-harap selepas ini kamu mempunyai semangat yang terus melayani. Jangan pula melayani itu sudah takut. Ini kan pula kita simpan situ di Israel yang sekarang berperang. Kamu takut kali kan? Saya pun kali takut juga. Tapi itulah. Kita mau supaya kita mempunyai semangat seperti mereka. Saya harap satu hari nanti yang kamu di sini nih kan, kamu mempunyai semangat seperti dia. Dan saya rayu pada kamu yang mempunyai rezeki nanti. Kalau kamu pergi berziarah di tempat lain, kamu pikirlah Dominikan punya seminari, Dominikan punya kongregasi, kamu pikirlah. Di Filipin pun ada. Kamu pergi saja. Kalau kamu ada rezeki, pergi supaya kamu nampak di depan mata kamu, kamu dengar ruang punya sharing. Itu akan si letak. Ada satu archive di Filipin tu kan, orang letak situ tentang keberanian orang tentang pengkhotbah. Supaya kamu pun dapat inspirasi, kekuatan dari sana. Dan belia-belia kamu belajarlah supaya kamu diberi kekuatan, rezeki. Mungkin kamu diberi roh kebijaksanaan dapat melanjutkan pelajaran. Bila kamu sudah berjaya, kamu kumpul duit, carilah tempat-tempat Santo Dominikan supaya kamu dapat inspirasi yang luar biasa daripada mereka. Dan pada saat ini sebentar lagi kamu akan melihat atau menonton, kita akan menonton bersama-sama kehidupan Santo Dominikus yang akan dipasang nanti. Semoga semua ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan terus maju di hadapan, bukan mundur lah. Sentiasa maju ke hadapan, jangan mundur sama sekali. Sebab kalau kamu rasa kamu tidak semangat, ingat Santo Panaung kamu. Last one month saya rasakan, satu bulan yang lalu kita merayakan Maria Magdalena kan tuh, kan? Semoga semua itu juga sentiasa dikorbankan, hidup dalam komuniti kamu. Dan jangan lupa, oh kami ada Santo Magdalena, tidak, inilah Santo Panaung kamu sebenarnya yang paling besar. Dan puji Tuhan, kita dapat merayakan bersama pada saat ini. Dan semoga kita sentiasa mempunyai semangat yang luar biasa. Amin. Amin.